alat berat. Assalamualaikum. Kembali lagi di Teknik Engineering Channel. Kali ini saya akan melakukan servis periodik, ya. Servis berkala, servis per ini baru servis HM ke 500, servis 500 per 500. Apa saja yang akan kita ganti? Simak saja. Pertama-tama kita lakukan cek terlebih dahulu kepada ini. Stick oil gardan, ya. Olinya masih bagus, bening, BH masih level. Kita lihat lagi ke sebelah samping. Melihat kondisi oli engine di sini, ya, sebelah kanan. Ini untuk nutup, untuk mengisi ini sticknya. Sudah hidam dan sedikit berkurang. Mungkin karena ini tadi habis saya hidupkan, ya. Jadi olinya masih di naik, belum turun. Dan ini pre-filter, nanti kita akan ganti dengan yang baru. Itu filter. Untuk air cleaner kita cek. Sudah menggunakan spare part yang kali-kali, ya. Enggak apa-apa, yang penting masih bagus. Cukup kotor. Pertama kita drain dulu oli mesinnya, gunakan kunci 36 untuk posisinya sendiri berada di belakang sebelah kanan, ya. Kita drain. Untuk kapasiti oli engine sendiri berkisar 25 liter, ya. Sembari menunggu oli habis, kita lepas dulu ini full filter dah. Filternya, ya.
dulu soketnya. Buka terlebih dahulu yang gelasnya ya teman-teman, itu yang bawah. Nah, kena kendor seperti ini. Lalu yang atas. Cukup keras ya meter ini. Filternya di sebelah kiri ya. Dan kita buka. Untuk melihat lapel oli transmisi kita buka. Ini kita lihat stick di sebelah kanan. Ini ya. Coba kita balik. Di sini dia kurang saat lo idle. Saat lo idle berada di sini ya. Apa? Maaf, saat engine stop ya. Engine stop dia berada di level yang atas, namun saat low idle dia harus berada di level yang
bawah. Nah, ini dia. Dia berada di sini. Jadi kalau ini berada di sini saat engine stop berarti kurang. Kita tambah. Untuk transmisi sendiri menggunakan oli 30 ya, teman-teman ya. Cukup ya teman-teman ya. Cukup. Sekitar 5 liter menambah. Kita tambah 5 liter. Untuk komponennya sendiri yang kita ganti ada oil filter, pre-filter, separator, dan itu full filter, dan ini cartridge atau filter hidrolik ya, dan itu oli menggunakan 15W40 sebanyak 25 liter dan itu tadi kita menambah transmisi ya, transmisinya kurang. Untuk transmisi menggunakan oli 30. Setelah semua terpasang, air cleaner sudah, untuk cartridge sudah. Sebelum kita nyalakan engine-nya, cek terlebih dahulu apa yang kurang. Kita cek level. Jangan lupa cek air radar itu juga ya. Air radar itu masih penuh. Tidak kurang. Ya. Kita tutup kembali. Perlu terlalu kencang ya, cukup sedang-sedang aja. Setelah semuanya sudah pasang dan cek P2H nya misalnya kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim.